Assalamualaikum, sahabat Maya Ajak Misal TV. Apa khabar korang semua? Alhamdulillah, sihat sejahtera. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di siri Lu Tanya Gua Jawab, siri yang ke-7. Siri 07. Tak banyak siri ni saya buat sebab tak banyak soalan. Soalan pun tak banyak, tak banyak soalan yang orang tanya. Jadi saya buat siri ni lebih kurang dalam 11 kali lah. 11 kali je saya buat. Sebab tak banyak soalan. Kalau banyak soalan mungkin saya akan buat banyak. Jadi untuk siri yang ke-7 ni, soalan dia pun daripada orang yang sama, daripada Kapak 85. Kapak 85 ni memang banyak, banyak bertanya. Dia memang seorang yang ingin tahu lah kan. Okey Kapak, soalan dia daripada siri yang berapa saya pun tak pasti, daripada Kapak 85, 4 bulan yang lepas. Bang, serius sikit lah dengan tahap kewangan rokes dulu-dulu, dia tanya. Memang majoriti rokes ke mana-mana dengan bas je ke? Walaupun diorang pun ada kerja sampingan pun masih tak mampu nak effort motor kapcai macam Honda Cup ke, tapi mampulah beli gitar. Ke mindset rokes tak pentingkan transport, tapi yang penting adalah muzik untuk cari makan? Saja tanya. Okey Kapak, zaman rock Kapak ni, era 90-an, memang dah jadi trend tau. Trend naik bas kat sini. Kalau nak jumpa time tu, nak jumpa maro-maro naik motor ada, tapi tak ramai lah. Dia tak ramai. Tapi yang kebanyakan memang rockers-rockers memang naik bas. Dia dah jadi trend naik bas, jalan kaki ramai-ramai. Itu memang trend rockers era 90-an. Ada juga rockers yang naik motor sana ke sini, buat motor. Kebanyakannya memang dia orang suka naik bas. Naik bas, turun bas, buat gitar. Macam Citra O tu. Jadi dah jadi trend mak. Memang dia orang lebih suka naik bas. Dia punya style dia memang dia fashion macam tu. Macam abang luar kampung ada motor kapcai. Tanda ke sini. Tapi bila abang pergi KL, tak bawa pun motor tu. Sebab abang dah tahu, dari KL, mamak KL memang dia suka berjalan. Lepak komplek wilayah, pergi mana-mana naik bas, pergi Dataran Merdeka jalan kaki, pergi ke Central Market jalan kaki. Kita orang suka ramai-ramai jalan kaki, terutama komplek jalan kaki ramai-ramai. Dia jadi macam trend dulu punya trend. Kalau naik motor ramai ke sana, naik motor ramai ke sini, dia jadi bukan marok, dia jadi macam marempit. Dulu-dulu macam tu. Sebab tu kita orang dulu lebih suka naik bas dan jalan kaki. Itu memang trend mak dululah, dulu punya style kehidupan zaman rockers era 90-an. Memang kita orang lebih suka naik bas. Okey, terima kasih Kapak 85. Soalan dah terjawab. Okey, soalan yang kedua daripada Saiful Ashraf. Abang ajak, saya ada soalan. Band dulu-dulu hasilkan solo, intro, outro, gitar macam mana ya? Adakah melalui sentuhan gitaris saja atau seluruh band? Ataupun hentam saja dulu dan kemudian baru setting sikit-sikit? Terima kasih kalau abang sudi jawab sebab saya berminat untuk tahu. Okey. Ini sebenarnya, band dulu-dulu hasilkan solo macam mana tahu? Okey. Abang ceritakan pengalaman band abang lah. Band lain tu abang tak berani cerita sebab abang tak tahu perjalanan dia orang macam mana. Kalau band abang dulu, macam abang nak buat album pertama, kita orang siapkan praktis dulu lagu. Satu album ada 10 lagu, kita orang select dalam 15 lagu atau 20 lagu. Kita orang cipta lebih kurang 15, setidaknya 15 buah lagu. 15 lagu tu kita complete lah dengan solo, gitar, apa semua. Bassline dia macam mana, drum, solo gitar, rhythm, power chord dia, plucking dia, solo intro, solo tengah, apa semua macam mana. Jadi kita dah tahu apa kita nak buat bila dalam studio nanti. Orang kata dia punya kerangka tu dah ada. Macam kita nak buat rumah wedangan, dia punya rangka semua dah ada. Macam tu lah. Jadi bila hasilkan solo intro apa semua ni, masa praktis kita dah buat, bila time recording kat studio nanti, kita cuma cantikkan lagi. Basic kita dah ada. Solo dia macam ni. Solo dia berapa bar. Okay, intro berapa bar. Solo dia berapa bar. Okay, dia dah tahu. Kita orang dah tahu. Drama dah tahu, bassist dah tahu, vocalist dah tahu, gitaris tu solo dia macam mana. Jadi kalau misal kata kita orang tak suka macam drama solo part ni tak berapa best lah, tukar sikit. Dia macam tu, dia prepare lebih awal. Kalau ikut band abang lah, kalau band lain abang tak tahulah, mungkin ada yang pakai session apa semua, mungkin itu tak tahulah. Tapi kalau band abang, kita memang prepare dulu solo tu, baik solo, baik bassline apa ni, solo ending ke apa semua, kita memang prepare dulu. Bila masuk studio dah ada material apa yang kita nak buat. Adakah melalui sentuhan gitaris saja atau seluruh band? Okay, macam seluruh band lah. Belum-belum gitaris buat. Kalau okey, memang okey. Kalau tak okey, kita akan tegur lah. Kat sini tak best, kat sini tak best. Dan itu lagu ni satu band. Pendapat masing-masing perlu dititik beratkan. Okey, Saiful Ashraf. Jawapan clear eh. Okey, untuk soalan yang ketiga. Daripada RSO. RSO 4. Apa sal keluarga termasuk mak ayah tinggalkan rumah kampung?
pergi duduk KL sebab apa? Tanah luas lah tu. Okey, sebenarnya kisah saya dengan mak saya ni, ayah kandung saya meninggal ketika umur saya 13 tahun. Setelah ayah saya meninggal, mak saya berhijrah ke Kuala Lumpur sebab dia tak boleh nak duduk kat kampung. Tahulah dia dah, maksud dia dah jadi janda muda kan, keadaan kampung, korang faham-faham je lah macam mana. Jadi mak saya terus merantau ke Kuala Lumpur. Sampai ke Kuala Lumpur, dapatlah jodoh di Kuala Lumpur dengan seorang anggota polis. Jadi itulah ceritanya macam mana saya boleh ke KL. Kalau nak ikutkan ayah kandung saya masih hidup, mungkin kami tak berpindah ke KL pun. Kita duduk di kampung. Tapi sebabkan ayah saya dah tak ada, tu mak saya berhijrah ke KL. Jadi itu yang saya jadi berpindah ke KL. Berhijrah ke KL lah, itu ceritanya. Macam tanah tu memang tanah arwah ayah saya lah kan. Lepas tu soalan kedua, kebun 12 ekar ada kenalan ayah urus. Bila ayah bila pula ayah meninggal, mak tak balik kampung. Ya, ayah meninggal masa umur saya 13 tahun tu lah. Mak memang ada balik kampung setelah kahwin dengan bapa tiri saya. Okey, soalan yang ketiga, selalu ke rumah kampung tu ada orang jenguk-jenguk kan? Kalau dulu selalu, memang selalulah. Tapi sekarang rumah tu dah tak ada. Rumah dah tinggal dah terlalu lama. Rumah tu pun dah roboh. 35 tahun, 38 tahun. Sekitar 35-38 tahun yang lalu. Rumah tu dah tak ada dah pun. Rumah tu dah tinggal arwah dah. Tinggal tapak je. Okey, sekarang ni PKP pun dah tak ada. Dah boleh letas negeri. Nanti saya balik kampung, saya akan shoot video, akan tunjukkan korang tempat kelahiran saya, apa semua, tapak rumah, apa semua, kampung saya, suasana dia. InsyaAllah saya akan balik kampung dalam masa terdekat, mungkin bulan depan insyaAllah, kalau tak ada arah melintang. Jadi itulah dia soalan RSO, sudah terjawab soalan 3 bulan lalu. Okey. Jadi arah RSO berpuas hati dengan jawapan yang saya berikan. Okey, ini soalan yang keempat daripada Iman-Iman, 3 bulan lalu. Abang ajak the best. Sekarang Abang Ajak dapat berhubung Zaini dan Azim. Kenapa tak cari Noah untuk gabung Fairyland? Oh, Noah vocalist. Oh, maksud si Iman ni suruh buat balik Fairyland lah. Sebenarnya setelah saya buat channel ni, saya cerita tentang perjalanan saya, memang saya dapat berhubung, berhubung kembali dengan Azril, dengan Anwar, dengan Zaini. Tapi yelah, malangnya Anwar ni tak berapa sihat. Saya dikabarkan yang saya pun dapat berhubung Anwar, dia pun tak sihat seperti dulu. Dia ada sakit macam lelah asma, jadi dia tak boleh nak nyanyi lagu rock yang tinggi-tinggi macam dulu apa semua. Saya pun dah berbincang Anwar itu, saya dah bincang Azrin, bincang dengan Zaini nak buat satu single project dengan Fairyland. Anwar nak nyanyi, tapi memandangkan keadaan Anwar tu tak berapa sihat. Tapi walau macam mana pun, nanti saya jumpa Anwar, saya balik kampung, saya jumpa Anwar dulu macam mana, apa cerita dia. Kalau dia setuju nak buat satu single, insyaAllah lah, mungkin kami akan bergabung dalam satu single lah. Fairyland nak buat album tu mungkin tak kot. Kita cuma buat satu single, insyaAllah. Dengan Azrin, Azrin bersetuju. Dengan Zaini, rasanya Zaini pun okey kot. Dengan Noah ni cuma masalah kesihatan dia je lah. InsyaAllah Iman, nanti kalau Abang balik kampung jumpa Noah, kita buat satu video konten dengan dia, bincangan sembangan Noah macam mana. Kalau dia setuju buat, okey lah. Okey. Semoga Iman berpuas hati dengan jawapan yang Abang bagi ni. Jawapan 3 bulan yang lalu. Daripada sikit berapa pun Abang dah tak ingat, tak cam. Okey, soalan seterusnya daripada Nawab Asrat. 4 bulan lepas juga soalan ni. Okey. Salam Ajak. Waalaikumsalam. Abang Ajak, selama di kampung urusan makan minum macam mana? Beli ke masak sendiri? Orang bujang duduk kampung seorang-seorang. Kiranya dahsyat juga tu. Abang tinggal di kampung sejak umur Abang 14 tahun. Umur 13 tahun ayah meninggal, lepas tu selang setahun mak Abang pergi KL, tinggal Abang duduk dengan nenek Abang. Nenek dia tak apa sihat, memang dia tak daya nak buat apa-apa. Daripada umur 14 tahun tu Abang dah berusaha masak sendiri. Abang terpaksa tinggal di kampung jaga nenek. Mak kepada arwah ayah Abang terpaksa duduk di kampung. Jadi itulah Abang busa sendiri, masak sendiri apa semualah. Kampung mana ada kedai-kedai, kampung pendalaman. Jadi cara macam tu memang Abang usaha sendiri, usahakan sendiri. Berdikari daripada umur 14 tahun, 15 tahun, sampailah remaja, sampai 20 tahun, sampai Abang jadi nelayan apa semua, belajar. Itulah pengalaman hidup Abang. Masak sedap tak sedap, makan je lah, dah lapar kan. Belajarlah dengan kawan-kawan sikit-sikit, jiran-jiran ada tunjuk cara-cara nak masak apa semua. Itulah dia ceritanya. Okey, kita pergi ke soalan yang ke-6. Soalan ke-6 daripada Z77. Z77 ni kau, ini mesti Abang Long ni, ayah anda apa ni. Okey, Bro Ajak ni, aku tengok dia punya cerita kuat betul, ingatan dia siap ingat nama orang, tempat, time ni mesti kuat, makan kismis tak pernah tertelan semut kot.
Aduh, Zed. Sebenarnya, cerita ni yang menguatkan abang ni gambar-gambar lama. Gambar-gambar lama dan lagu-lagu lama. Lagu-lagu zaman-zaman abang dulu. Bila abang dengar lagu, sesuatu lagu yang top-top zaman dulu, abang akan ingat peristiwa yang berlaku masa tu. Jadi masa tu lah abang buat satu homework. Macam buat satu research balik lah. Sebenarnya, abang buat cerita ni lebih kurang dalam setahun. Abang nak ingatkan balik cerita-cerita abang, kisah abang. Abang buat catatan. Buat satu buku, abang tulis. Daripada tahun 85, 86, 87, 88, 89, abang tulis perkara yang berlaku apa semua. Jadi itu yang menyebabkan korang macam rasa heran. Peristiwa tahun 86, abang boleh ceritakan macam baru semalam berlaku. Macam baru minggu lepas berlaku. Sebenarnya abang buat research ni setahun yang lepas. Itu pun ialah syukamilah abang Mamat Khalid yang bagi cadangan. Sebenarnya dia nak buat kisah cerita abang ni, dia nak buat satu kisah macam Marok bersiri-siri. Tapi bila abang dah upload kat channel YouTube, dia pun dah jadi tawar hati abang Mamat. Mungkin dia dah jadi kecil hati apa semua. Jadi tak, saya pun terpaksalah jalankan di channel YouTube ni. Dan cara itu abang Mamat pun sebenarnya, saya pun dah call dia, call abang Mamat, dia pun tak angkat. Mungkin dia marah ke saya, tapi tak apalah, saya anggap yang baik-baik je lah. Mungkin dia sibuk buat syuting ke apa. InsyaAllah ni pun dah boleh rentas negeri. Nanti saya jumpa abang Mamat dan saya jumpa dengan dia. Mungkin saya sorry kalau dia tak nak buat cerita saya ni pun. Tak apa, yang penting silaturahim tu kena jaga. Abang Mamat ni banyak kecewa dengan saya. Saya banyak mengecewakan dia. Dia bermula pada penggambaran filem Rock Bro. Masa Rock Bro tu memang dia dah plan saya punya watak ni lebih berat, lebih banyak. Tapi apabila saya tak bagi komitmen, sebab masa tu saya pun tengah sibuk dengan urusan perniagaan saya, perniagaan kita semula saya. Masa saya baru dapat projek untuk buat kerja-kerja kita semula seluruh negeri Pahang. Jadi masa tu saya memang tak boleh nak handle. Sebab kerja yang saya usahakan ni melibatkan kontrak. Jadi saya terpaksa tumpukan pada perniagaan saya, bisnes saya. Itu yang kerja-kerja syuting yang abang plan ni jadi terkendala, membuatkan dia rasa kecil hati dan kecewa dengan saya. Banyak watak yang dia bagi untuk filem Rock Bro, tapi akhirnya saya hanya bagi komitmen dengan dia 50%. Memang dia kecewa dengan saya tahu. Start pada tu. Lepas tu masa time preview filem Rock Bro tu, masa ada gala tu pun saya cuma tengok cerita tu. Lepas abang Mamat cakap dengan saya, dengan Kak Itan cakap, lepas ni kita ada preview dengan wartawan apa semua, tapi saya tak dapat hadirkan diri. Banyak saya mengecewakan abang Mamat, saya tahu dia kecewa. Masa syuting filem Rock Bro tu pun Kak Intan ada cakap. Kak Intan pun ada sarankan pada abang Mamat, iaitu masa penggambaran filem Rock Bro kan. Dia cakap, abang ni ajak. Abang Mamat cakap dengan Kak Intan, ajak ni sibuk sangat sekarang. Kat situ saya nampak macam abang Mamat ni macam ialah dia kecewa dengan saya lah. Saya tak dapat bagi komitmen yang 100%. Jadi saya akan cuba usaha. Saya berharap juga kalau abang Mamat tengok saya punya konten ni, saya harap dia abang Mamat faham lah apa maksud saya. Saya sebenarnya terikat dengan perniagaan, bisnes saya yang saya uruskan. Dalam masa yang sama abang Mamat nak saya berlakon apa semua. Jadi saya tak dapat bagi komitmen 100%. Buatkan dia rasa kecewa apa semua. Jadi saya minta maaf dengan abang Mamat. Dan sekarang saya call pun dia memang tak angkat. Saya WhatsApp pun dia tak reply. Jadi mungkin saya fikir yang positif je lah. Mungkin dia sibuk ke apa. InsyaAllah nanti saya akan pergi sana, saya akan sendiri cari dia. Kalau saya kontak-kontak dia tak angkat, saya sendiri akan cari dia. Saya akan say sorry pada dia lah. Saya anggap yang baik-baik lah. Mungkin dia sibuk kot. Jadi pasal abang Mamat ni lah saya dah buat catatan selama setahun lamanya. Saya buat kisah saya daripada tahun 85, 86, 87, 88 sampailah tahun 2020 apa yang berlaku. Sebab tu saya boleh ceritakan step by step. Memang ramailah yang heran macam mana ajak boleh ingat benda-benda yang 30 tahun, 25 tahun lepas. Sebenarnya saya buat research gambar-gambar lama. Alhamdulillah saya masih simpan gambar-gambar lama. Lepas tu saya contact member-member lama. Kau ingat tak apa yang berlaku dulu tahun ni kita umplik wilayah. Jadi dia akan bagi cerita-cerita kat situ. Saya boleh buat catatan, saya akan ingat balik. Jadi saya akan ingat balik lah apa yang berlaku daripada masa ke semasa. Setiap tahun ni apa yang berlaku. Jadi itulah Z77 ya. Sebenarnya bukan banyak makan kismis pun. Abang buat research balik apa yang berlaku tahun ni apa semua. Jadi itulah. Semoga Z77 berpuas hati dengan jawapan saya ni. Okay, soalan seterusnya daripada Mir Halim. 4 bulan yang lepas juga Mir Halim. Siri perjalanan hidup sebagai rockers ni sangat panjang kalau nak difilmkan ni.
Kalau difilmkan tentu banyak part yang tertinggal lepas suntingan. Betul lah, Min Halim cakap ni memang betul lah. Sebab filem daripada filem zombie tu nak ikutkan banyak saya punya scene. Saya berlakon dengan Mak Man, dengan Jalil Hamid, saya kan jadi zombie masa tu. Orang pun tak sedar yang saya jadi zombie. Filem tu banyak cut, 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 cut. Scene saya terlalu banyak yang dipotong. Begitu juga filem Rock, Rock 1, Rock 2, Rock 3. Banyak scene yang kena potong. Betul Min Halim cakap, kau memang betul. Memang banyak scene kena potong. Abang Ajak nak tanya sikit, kata Kev, Melissa ada juga ketibat dalam filem Rock O? Bukan apa, tanya. Sebab tengok masa Baba Rimba Bara nak cari gitaris, Pak Akop gitaris rambut perang tu nampak macam Kev je. Tu Kev lah tu. Abang yang panggil dia berlakon. Sebab Abang Ahmad itu, dia saya ada cerita pasal Melissa apa semua, dia tanya member mana yang aktif. Saya cakap, Abang cakap dengan dia, Abang dengan Kev masih lagi aktif. Tu dia, dia buat suggestion kan, panggil lah Kev sekali berlakon, bagi satu part watak. Saya cakap dengan Abang Ahmad, Kev ni dia gugup, dia gagap sikit, cakap pun gagap, tak pandai berlakon, tak apa, acting je dia kan, Abang bagi part sikit je, at least boleh kenal. Itu yang dipanggil jadi ambil watak gitaris Akop tu, yang diminum, yang kita minum tu, gua dah mampu ke? Itu Kev lah tu, memang Kev lah tu Lem eh. Itulah daripada soalan daripada Alim, 4 bulan lepas Alim nak tanya, nak pastikan. Tu memang Kev lah, berlaku sebagai Akop. Kev ni tak pandai nak bercakap dialog, dia gugup. Jadi dia ambil action je lah, acting je lah. Okay, soalan seterusnya. Saya setahun duduk di Sabah 6, Palik Baru, belajar sana. Petang-petang cari remis di pantai Sungai Lang. Abang ajak duduk Eris tu ke? Kampung Abang tu. Kalau kau cari remis ni, memang kampung Abang tu. Abang-abang memang tepi pantai, pantai ni memang banyak remis. Bila air surut, boleh cari remis. Pasir tu kalau kita korek-korek memang ada remis. Remis tu macam lala lah, macam kupang. Dia kecil-kecil sikit, dia boleh masak sedap, manis rasa dia. Yayan Aslian, dia study kat sana. Kat sana ada college, ada ILDAS, Institut Latihan Dakwah Selangor. Lepas tu ada Institut Perekonomian Negara kat situ, sebelah tepi laut dia buat kan. Aslian ni dia menuntut kat situ lah. Setahun dia menuntut kat situ. Okay, Aslian ni clear kan. Okay, soalan yang terakhir daripada Ramlan Muhammad. Dia tanya, Zaini dah jumpa, bila pula kami boleh jumpa Azrin, Noah, Isa dan lain-lain tu ya? InsyaAllah lah ni, dah boleh rentas negeri. Lepas ni bulan depan lah rasanya. Saya pun sekarang ni baru pindah ke KL. Saya baru beli satu rumah kat KL. Jadi saya sekarang ni dah ada dua buah rumah, satu KL, satu di Genting Sempah. Jadi saya sekejap ada di KL, sekejap ada di Genting Sempah. Dan saya ulang alik lah mungkin. Lepas ni pun insyaAllah kita pun dah boleh rentas negeri kan. Kita dah boleh bergerak ke mana-mana. Lepas ni saya akan jumpa kawan-kawan saya semua. Jadi itulah dia saja siri untuk yang ke-7. Jadi korang semoga korang berpuas hati. Soalan pun tak banyak. Jadi saya buat siri ni lebih kurang dalam sebulan sekali ke sebulan dua kali, insyaAllah. Jadi kalau ada perkara-perkara yang korang nak tahu, korang rasa ingin tahu, perkara-perkara yang apa yang telah saya ceritakan, apa yang saya terlepas cerita, korang nak tahu, korang boleh tanya kat sini. Kat ruangan komen tu korang boleh tanya soalan-soalan. Saya akan jawab di siri. Lu tanya, gua jawab. Gua jawab apa yang ditanya. Okay. Assalamualaikum, selamat sejahtera, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, share kepada kawan-kawan channel saya ni, tentang kisah-kisah rockers, kisah-kisah perjalanan rockers, perkara-perkara yang korang ingin tahu, perkara-perkara lama dulu, sejarah-sejarah perkembangan music rock zaman 90-an, tak sama macam sekarang ni. Dulu struggle, dulu susah nak buat music, nak buat band, nak jadi artis rakaman susah, tak semudah sekarang. Sekarang semua teknologi dah ada. Duduk rumah sendiri, diam-diam buka internet pun dah boleh download macam-macam, dah boleh buat lagu apa semua. Tak sama macam dulu. Dulu nak masuk recording studio pun nak bergile-gile apa semua. Sekarang ni dah boleh buat studio kat rumah dah. Itulah dia perubahan zaman. Tapi daripada quality sound memang tak boleh compare lah. Kalau home studio dengan studio recording, kalau nak di compare memang langit dan bumi lah. Home studio ni lebih kurang dalam 20-30% je kalau nak compare dengan studio rakaman. Tapi lagu tetap siap jadi lagu lah. Sebab tu lagu sekarang bila kita dengar, kualiti dia mana nak cakap lah kan. Memang jauh beza lah dengan dulu. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi.